Kes kehilangan 7 murid orang asli di hutan Gua Musang, Ketua Perhubungan Rela Dun Kalas dan Nenggiri Kamar Ramli yakin murid Sekolah Kebangsaan Tohoi itu yang hilang sejak 23 Ogos lalu sudah tiada di kawasan hutan berkenaan. Bagi Kamal, mustahil murid berkenaan mampu bertahan dan berada di hutan lebih sebulan. Bukan yang besar dibawa keluar, diculik lah. Disolid. Dan keduanya dari segi adat kita mungkin orang-orang apa ni alam gaib menahan mereka dan tidak dapat mereka keluar sebab mengikut kepercayaan kami masyarakat orang ahli bila budak tu memang nampak kat kita tapi kita tak nampak dengan orang sebab tu tak boleh kita nak bawa keluar tapi walau bagaimanapun saya berharap kepada anggota-anggota saya yang berada di sekitar kampung dong ni kena ada apa-apa maklumat, mungkin akan mereka salurkan maklumat tersebut kepada pihak-pihak yang berkuasa. 50 anggota rela terlibat dalam operasi mencari dalam kawasan melebihi 140 km bersama agensi keselamatan lain. Kebanyakannya memiliki kemahiran dan tahu selok-belok hutan namun masih gagal menemukan sebarang jejak dan petunjuk 7 murid itu. Ni kalau dah mati pun ada kita jumpa bangkai, pakaian apa semua kalau dah mati. Jadi fikiran saya rasa macam sini dua perkara macam tadi lah. Cuma makhluk halus dia bawa mana tempat yang jauh ataupun dia dah lain alam lah. Itu dari pandangan saya lah. Lepas itu mungkin budak-budak ni tak ada sini dia bawa mana lain tempat lah saya rasa. Pasal sini orang semua dah cari. Tempat orang sendiri pun dah cari. Jadi kesan tanda-tanda pun tak ada. Semua dah. Nak kata bukit semua rela-rela sini pun dah tahulah. Kalau mati apa semua sudah jumpa. Pasal tempat orang sini dah biasa. Saya rasa memang pelik lah. Memang tak jumpa-jumpa. Jadi agaknya di mana? Saya tak agak lah. Di mana pun saya tak tahulah. Rasanya memang saya tak tahulah. Mungkin budak dulu hilang ataupun diculik ataupun di bawah alam lain lah. Jadi tanda-tanda kesan pun abang tak jumpa? Memang tak jumpa. Jadi abang dah cari mata-rata? Memang dah cari mata-rata. Dah tanya kampung-kampung? Dah tanya kampung-kampung. Selepas 42 hari, kehilangan 7 murid orang asli itu kekal misteri. Anggota penyelamat dan penduduk sudah kehabisan ikhtiar selepas operasi mencari di kampung berdekatan. Sungai dan lereng bukit gagal menemukan sebarang petunjuk. Mereka juga menggunakan kepakaran Tok Halak atau Bomoh untuk membantu namun tetap menghampakan.